Alhamdulillah baik, Ibu baik. Alhamdulillah Ibu baik. Malam, baru kelihatan. Ayo, mau bikin temenin lagi biar masuk. Iya, Bu. Ya. Si dia. Yang cowok cuma dua orang dia, doang ini. Dia, dia. Patah-patah yang cuma berdua doang kan kita, kan? Rizka, apa kabar, Rizka? Gapa, bentar. Gapa. Kok bilang lagi, Rizka? Ega, iya, Ega. Panggil. Tari, Salman, ya. Salman. Tegar. Buki. Rega gimana? Mana Rega? Rega nggak pernah aktif nih Rega. Oh Rega nih Rega. Ya jangan lupa ya, kenaikan kelas itu dilihat dari keaktifan kamu di PJJ. Wali ya. Kelas itu mencatat kehadiran kalian yang tiap kali kalian lakukan. Jadi jangan tenang-tenang aja kalau nanti pas giliran penghitungan nilai kamu nggak ada, nah repot. Ya, tolong yang dekat sama Rega mana? Tolong dihubungin. Rega Jaki siapa lagi? Yoga Bu Yoga. Ayo, setiap kalian punya rasa tanggung jawab Yoga supaya mau. Bisa naik kelas semua ya. Siapa? Pablo ya? Yoga. Ayo, hubungin semuanya biar aktif. Dia, dia. Rahma, coba dia, Ma. Saya nggak ada kontaknya. Patang, kamera, Tang. Lagi mati, Tang. Iya. Ya. Sebentar. Bentar, Bu. Saya cari dulu, Bu. Iya. Setelah gitu. Ya, Ali, silakan bergabung. Bosku. Mana mukanya Ibu belum lihat yang namanya Alit. Iya sama. Makhluk melata kah? Makhluk halus. Jangan. Ibu mau lihat mukanya aja. Pasti ganteng nih. Ayo ditunjukin mukanya. Iya. Gimana? Eh, Ibu apa kabar? Ibu apa kabar? Siapa? Ini mamahnya Akbar. Akbar kelas 3. Mana ya, lagi Ega, kah? Makhluk-makhluknya mana lagi kah? Suaranya Alif kayak gimana? Apaan? Makhluk halus. Alif, mana mukanya Alif? Ya. Kita doang dia. Abu. Ayo. Ada buat kalian loh. Ada buat kita. Apa tanah? Yo, mana kah lagi? Oh, ini toh. Pak Warif. Apa kabar, ganteng ternyata. Ya. Bu. Coba Bu. Kenalkan nama kamu kan teman-teman ini kan begini, belum tahu kamu. Kenalkan iya, diri saya kamu. Saya juga bukan kamu. Kenalin. Nama lengkapnya siapa? Iya. Asal dari mana? Nama saya Kali Prapti Amirul Termawan. Sekolahnya dari mana, Bang? Oh, baca doa entar jam 10. Kalau mau buru-buru ayo, kurang gabung juga baru sebentar, baru dikit. Gimana? SMA Bina Insani, Tangerang. Oh, Tangerang. Doa. Udah punya pacar belum, Bang? Tangerang, Tang. Udah punya pacar belum, Bang? Bukan ada penuh baru deh. Adisti gak ada suara. Tanya dari tadi. Oh Adisti jam aja. Tika. Enggak dinanya. Dani kangen tuh Dani. Jihan nih kenalin teman barunya nih. Eh Jihan juga gak iri gak suaranya Jihan. Apaan? Tuh, apaan ada kok. Lipa. Mana nih? Mana banyak kan nonton apa nih? Enggak ada bukanya Lipa. Amel, mana si Amel? Taman mana? Masih tidur. Pada masih tidur. Pada tidur.
kadang Bu, malam Bu. Ayo Rifa. Malam kadang Bu. Iya Bu. Mana Rifa? Ada Bu. Alhamdulillah. Pak, coba si Retno, Pak. Retno Bu jam segini masih tidur, Ibu. Ya, masih Bu tidur. Bu perawan. Bu. Ya. Tegar dulu masuk Bu, tegar. Oh ya tegar, tegar. Kemarin baru ngambil pulsa. Mari panggil dong Pak Ribi. Belum. Ya. Ibu saking kesel sama tegar jadi Ibu ini blokir luar Ibu bukan nih. Gelmi sama guru. Coba Rama ngubungin mantan-mantan teman kamu tuh. Bisa ya Pak, teman-temannya digabungin. Oke Bu. Wah, cek ke satu. Ega nggak aktif lagi. Patan dingin patan gabung ke sini tegar ada di grup Pak ya ada di nih PJJ buruan masuk ke link yang baru di berapa Kak di warna merah antar aksennya nih Ibu enggak hitung nih kita pakai warna apa ya ya assalamualaikum yang warna apa ya. Eh Kesia, Kesia tuh, Kesia nomor baru. Udah dimasukin kali di grup. Udah lengkap semua, kan ada Bu Iis yang ada, mantau. Kesia. Kesia hubungin tuh. Ya, Kesia. Kesia kok kemarin pakai nomor Haris? Kesia nomor baru Bu. Oh nomor baru. Yo Ibu. Malu kalau belum pada bangun. Baru screen. Retno checklist 2 Bu. Iya, Retno checklist 2, Amel checklist 2, Bu. Oh. Ya sih checklist enggak ada. Ada checklist 1, Bu. Checklist. Ini berdering ya nih. Awas enggak diangkat nih. Misalnya. Bosku. Amel. Ambil ayam tetangga. Enggak apa juga checklist 1 enggak apa. Ini ada yang lagi nih. Ya. Gering padahal si Amil nih. Segi sekolah katanya Bu. Harus kok jadi tambah item Riz. Belum bayar. Jadi tambah item kamu. Tambah item. Berjemur kamu. Dia boleh. Kartika man, nggak kelihatan makanya. Dia boleh Bu. Apa Bu? Oh, mukanya tongolin. Ega suruh masuk Ega. Ega nggak aktif Bu. Checklist 1. Tidur Bu. Mama gadang Bu. Tolong kan. Udah. Tidur kali Bu ya Bu. Udah tidur kali Bu. Tidur. Tahunan. Adik itu juga mana mukanya? Awalnya pada nak pakai Thompson. Malu-malu kayak anak baru aja. Pakai Thompson. Thompson. Awas, ini absen. Yang absen dia learning kalau nggak hadir di sini. Dani nggak ada muka. Jumit. Bu, saya belum absen bu dia learning bu. Absen. Ayo lo. Kangen ngajar ya, kangen di kelas. Ini banyak kan itu.
Jangan ribut di kelas ya, Bu. Iya. Ayo, Bu. Kapan masuk sekolah, Bu? Dengeran, Bu. Harus ya. Suara suara itu kedengeran enggak sih? Kedengeran, Bu. Tadi Ibu. Lalu unsur yang lain, sifat sifat hukum itu adalah mengatur. Jadi peraturan dikeluarkan untuk mengatur. Senin besok sudah mulai PSBB lagi. Jadi kita masuk lagi ke suasana di mana kita harus dibatasin gerak-gerik. Gak bisa lagi sebebasnya. Kenapa? Untuk mengantisipasi perluasan virus COVID. Ya. Ada yang bilang itu konspirasi. Selain kita memaksa, Kalau itu 10% kita penyakit, 90% konspirasi. Iya. Kalau kita berbicara tentang peraturan, kalau nggak ada sanksi, kalau nggak memaksa, pasti kendor. Ya. Betul. Harus menggunakan Ciput untuk TV perempuan MA Jakarta Pusat. Kalau nggak pakai, nanti suruh pakai plastik hitam. Nah, ada yang pernah ngalamin? Kena. Oh, nah. Jijah, mana Jijah? Pak Ali kan suruh ganti kan? Siapa? Terus ada yang pakai celana cowok kayak celana senam. Haris, gua Haris. Tepat banget. Luki. Enggak. Ya. Lalu kalau misalnya ketemu yang begitu diapain? Gur. Ada lagi gur. Tabok diberi sanksi. Uang. Pukul. Eh. Jangan lupa hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang di Indonesia adalah, ayo, DPR, MPR, apa lagi? DPD, Bu. DPD, jangan lupa, menurut Montesquieu ada pembagian 3 kekuasaan. Ada presiden, legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Yudikatif. Jangan terbalik. Yudikatif. Yudikatif. Kalau di luar negeri, bagian kekuasaannya itu benar-benar ini fatal. Kalau kita enggak, dalam membuat peraturan, presiden bekerja sama dengan DPR. Ya, dalam membuat APBN. Apabila tidak diterima untuk tahun ini, maka APBN yang dipakai adalah APBN yang tahun lalu. Ya, jadi jangan lupa. Lembaga apa yang berwenang membuat peraturan? MPR. MPR, DPR, DPD. DPD. Mana pada DPD? DPD Dewan Perwakilan Daerah. Ya, DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Daerah. Dibuat, ya, di masa reformasi itu adalah untuk mengantisipasi kebutuhan daerah. Membuat peraturan daerah. Ada utusan-utusan daerah yang ada di PDPD merupakan utusan yang membatalkan mengasih masukan kepada DPD atas kebutuhan daerah yang diwakilinya.
kebutuhan Papua dengan kebutuhan DKI pasti berbeda. Di DKI yang namanya laptop bukan barang yang asing. Tapi kalau kita lihat gimana kalau kita lihat? Kalau kita misalnya Papua mendapat bantuan presiden, mendapat bantuan laptop dan internet pendalaman, sesuai. Kristi, suara ya, kita. Kenapa tuh? Silent aja di silent. Sesuai. Silent. Enggak kan? Iya, yang ada tuh laptop dibanting terus dibakar jadi batu. Jadi bahan bakar. Kurang peradaban. Iya, kurang peradaban. Jadi setiap daerah mempunyai kebutuhan masing-masing. Enggak bisa disamakan kebutuhannya. Standar ujian nasional di setiap daerah itu berbeda. Ya, di DKI berbeda, di Jawa berbeda, di Papua pun berbeda. Jadi tidak bisa disamakan itu. Ya. Oke. Jadi lima unsur dalam hukum itu, satu, ayo kita simpul ini, satu, ada aturan, sanksi, jangan lupa, ini apa loh, ini nanti semua kamu paham, apalagi yang mau jadi sarjana hukum ya, Dandi, ya, ada aturan, betul kan? Betul. Nah, lalu, Dandi. Apa sih, apa, isi dari hukum? Isi dari hukum itu adalah perintah dan larangan. Larangan. Ya, sifat hukum itu memaksa, mengatur dan mengikat. Hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Berwenang. Paham ya? Hmm. Ya, kedengeran suaranya Rifa. Oke. Kedengeran Bu. Apa sih tujuan hukum? Saya Bu jawab Bu. Ya silakan Dandi. Dandi ini Bu bukan benar. Apa tujuan hukum? Mencegah perilaku wenang-wenang. Ya mencegah perilaku sewenang-wenang. Jadi ada aturannya orang dalam bertindak, nggak bisa mentang-mentang dia kaya. Dia membuat dia melakukan sesuatu dengan seenaknya. Saya punya tanah, orang nggak boleh lewat daerah saya, nggak boleh melintas daerah saya, nggak bisa. Harus ada kompromi antara diri kita dengan masyarakat, apalagi yang namanya berhubungan dengan masyarakat banyak, masyarakat luas. Ya. Oh, di sini ada 4 tujuan hukum. Ya. Yeah. Nomor 2-nya adalah menciptakan suasana damai. Dengan peraturan, suasana akan menjadi damai dan tertib. Damai dan tertib. Ya. Terus yang ketiga ada kepastian hukum. Enggak bisa orang kaya diperlakukan dengan istimewa beda dengan orang yang iya. Berapa tuh? UD pasal berapa ya? UD pasal yang namanya peraturan saya enggak hafal. Yang terakhir adalah melindungi kepentingan masyarakat. Ya. Kayak misalnya garam itu kemarin naik harganya, ya. Padahal itu adalah hajat hidup orang banyak. Jadi diatur supaya semua masyarakat bisa menikmati garam yang kecil ya. Lalu ada Dandi nggak ya? Sekarang global
ya. Masyarakat Indonesia sedang masalah karena COVID. Maka, ya. Lalu ada hukum tidak tertulis. Apa hukum tidak tertulis? Tadi, ya, hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Diyakini oleh warga masyarakat. Contohnya apa? Ada yang sengaja contoh tadi, kasih contoh. Ada apa tadi? Apa tadi? Tika kabur, kabur, tika mata, tika. Ada, ya. Jadi ada hukum yang tertulis, ada hukum tidak tertulis. Tulis, tulis. Lalu bagaimana mempertahankan hukum? Ada dua. Ada hukum material. Iya. Ya. Ada hukum formal. Formal. Apa hukum material? Hukum yang mengatur anggota masyarakat. Iya, anggota masyarakat. Lalu ada hukum formal. Hukum yang mengatur acara melaksanakan dan melaksanakan hukum material. Ah, mempertahankan hukum material. Jadi tata caranya, bagaimana melaksanakan sidang? Nah, ada tata caranya begini. Ya, itu namanya hukum formal. Nah, dalam hukum itu ada yang namanya tadi. Pembagian menurut ada ius conti tutum tutum ada berdasarkan waktu berlakunya tutum ya. Jadi ada hukum yang berlaku saat ini dan waktu tertentu. Ada hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang, misalnya DPR membuat peraturan tentang warga negara Republik Indonesia. Ya, WNI. Tetapi syarat WNI yang baru. Tetapi akan diberlakukan pada 1 Januari 2021. Ya. Jadi itu namanya ius constitutum. Wendung dan terbalik. Ius constitutum. Ya. Constituendum. Ya, ius constituendum. Tadi. Nah, agak ngulang. Tadi kan di depan udah. Ya. Berdasarkan tempat berlakunya adalah hukum nasional dan internasional. Apa hukum nasional? Hukum yang membuat satu negara saja sebagai hukum nasional. Iya, ya, sebuah negara. Ya. Lalu ada hukum internasional, hukum negara yang diakui memang oleh negara tersebut dan dilaksanakan bersama. Contohnya misalnya peraturan yang dibuat PBB tentang perdagangan manusia. Iya. Tentang genosida. Apa genosida? Lalu genosida, perasaan saya pernah dengar. Pernah dengar ya? Apa ini? Enggak. Genosida adalah pemusnahan sebuah ras. Oh, suku Rohingya. Suku Rohingya itu mau dihabisin. Maka itu namanya genosida. Ya. Jangan lupa itu. Nah. Lanjut. Oke. Sifat hukum sudah. Apa sifat hukum? Patan. Sifat hukum apa patan? Hukum yang memaksa. Hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur. Ya, jadi hukum sifatnya memaksa. Harus. Enggak bisa, enggak. Sedikit lagi ada peraturan tentang nomor
kendaraan, ganjil, dan genap. Jadi ya, orang harus punya motor ganjil dan genap. Ada duit lagi susah, tapi harus beli untuk kebutuhan. Kalau pada hari itu nomor ganjil, sementara di rumah cuma punya satu. Beli plat, plat nomornya dua, Bu. Jadi, jangan. Itu namanya ngakalin hukum. Plat nomor palsu, Bu. Jangan. Kan lalu ada penilangan. Oh. Gimana? Beda rangka motor. Surat-suratnya pas ada tilang. Ditilang. Pakai motor dua, Bu. Nah, itu. Yang man adalah punya orang kaya. Yang nomornya ganjil dan genap. Ya. Ada yang udah capek? Enggak. Capek, Bu. Capek, Bu. Udah ngomong dong. Nah, gitu. Oke. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan hukum pencetian dan fungsi hukum itu sendiri. Jadi. Lalu ada hukum subjektif. Hukum yang muncul dari hukum objektif. Ya, Nia. Hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Seorang warga negara, dia mempunyai hak. Apa itu hak? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Apa sih? Hak itu sesuatu sama PAP yang harus didapatkan. Hak ya. Bukan hak sepatu. Bukan hak sepatu. Hak bukan ham. Hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Hak kewajiban sesuatu yang wajib harus yang harus dipenuhi, Bu. Kewajiban seorang warga negara membayar pajak. 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 Kenapa harus membayar pajak? Karena kewajiban karena pajak dipakai untuk membiayai bangunan daerah dan fasilitas untuk umum. Ya. Kalian mendapat KJP itu adalah juga merupakan dari pendapatan pajak. Pajak. Pajak siapa? Pajak para pengusaha warga yang ada di DKI Jakarta. Ya. Jadi enggak maksudnya ada yang ketakutan dulu. Ntar kalau Jokowi enggak kepilih berarti enggak ada KJP lagi. Jadi, biasa tuh. Aja. Cebong, Bu. Cebong. Ya. Cebong. Siapapun gubernurnya, KJP itu tetap akan ada. Ada. Ya, jangan takut. Ya, jangan takut nggak ada KJP, karena itu adalah hak siapa? Hak saya, tapi nggak pernah berpajak. Ya, awal. Oke, kalian ada hukum umum, ada hukum khusus. Ibadah. Apa umum berlaku buat semuanya? Apa khusus? Contohnya hukum Islam. Dalam menangani kasus warga muslim dalam berperkara dengan sesama muslim, maka yang dipakai adalah hukum Islam. Ada perselisihan waris, maka peradilan yang dipakai adalah peradilan agama. Jangan lupa. Kalau umum
berperkara, maka yang dipakai adalah peradilan negeri. Iya, pengadilan negeri. Jangan lupa ya. Oke. Masalah paroi kan banding ke pengadilan ini. Diputus lagi. Ya. Enggak terima lagi. Maka dia masih bisa mengadakan upaya dengan membawa kasusnya untuk kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Ada peradilan agama, ya. Nah, kalau kita berperkara dalam masalah agama, ada pengadilan agama. Enggak terima, banding ke pengadilan tinggi agama. Enggak terima lagi diponis gitu. Maka yang terakhir adalah Mahkamah Agung, sama ujungnya Mahkamah Agung kasasi ya. Jadi kasasi. Ya. Di Mahkamah Agung nggak terima juga, udah nggak usah jadi orang Indonesia. Bu, salat Jumat bu. Oh, Jumat. Oh ya. Masih lama bu, masih lama. Bang bu, apa mau main PUBG bu? Main PUBG bu. Masih lama. Apa tuh? Bang bu. Nggak mau main game bu, nggak apa bu. Bang bu. Ya, bener bu, tadi dia ngomong saya bu, bener bu. Apa kabar? Sehat? Baik bu. Oke bu. Hei Gafa, di TKN kamu belum ngerjain ya? Maksudnya tugas-tugas ibu. Halo. Ayo. Kerja bu. Main PUBG Mall bu, apa main PUBG Mall bu? Adit mana Adit? Gak ada sama sekali. Adit, Gafa. Oh. Oh, Gafa main PUBG mulu, Bu. Emang, Bu. Mana Gafa mukanya mana? Halo, apa? Mukanya, Pak. Ah, ini dia. Muka. Muka. Ini Pak TV-nya pada naik semua ya. Pada TV-nya. Iya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Rambutnya, Bu. Iya. Itu rambutnya pada panjang semua. Rambutnya Dani paling keren. Nanti kalau sudah datang ke sekolah, itu rambutnya harus dicukur ya. Iya, Bu. Jangan gitu, Bu. Java. Mana Adi? Bisa, Bu, panjang ini. Bu, Dani rambutnya paling panjang, Bu. Cepatan. Siap sedia, loh. Parit itu siap sedia dengan alat cukur. Dan berat. Dan libur, Bu. Ya? Itu udah pada... Susah, Bu, panjang ini susah. Lagi libur, Bu. Libur ini, Bu. Ya, ibunya kan saya kan pernah dibotakin, Bu. Waktu itu Bu ke sekolah dengan rambut panjang. Ya, Ibu dibuncir, Bu. Bu pendek, Bu, pendek, Bu. Peraturan sekolah. Bang, Bu, enggak apa, Bu. Bang, enggak apa, Bu. Sifat mengasah, mengatur dan mengikat. Ya. Rambutnya harus seperti pelajar. Bukan preman asal. Ya, Bu, benar, Bu. Dandi, Bu, rambutnya, Bu, sampai borong, Bu. Ya. Abis itu sampai dengan Ustaz Rizky. Kira rambut kurang gembel. Ya, jangan bilang enggak punya duit. Bu, lagi corona, Bu. Corona apa? Kita minta tolong, ya. Ya, Bu, juga Dandi. Bang, Bu. Rambutnya panjang. Nanti nyari alasan, Bu. Nanti rambutnya sudah panjang, nggak apa-apa. Itu namanya kan menyerupai perempuan. Oke, kita lanjut. Iya. Ada KJP. Sesuai dengan informasi. Nggak apa, baca gak? Ya, nggak apa. Halo. Baca, bisa kelihatan nggak? Baca mana, Bu? Perilaku sesuai menurut hukum nasional. Mana? Bu, yang mana, Bu? Baca, Bu. Yang mana, Bu? Oke, kita lama-lama ya. Kita melepas kamu. Bu, yang mana, Bu? Ya, ini. Makna kepatuhan dan kesadaran hukum. Oh, mana? Baca, Bu, artikel. Ya. Oke. Tanggal 20. Bu, saya ke BKS, Bu.
Ya, tanggal 21 sampai tanggal 26 itu nanti kita akan mengadakan PTSP. Jangan lupa materi yang ada di MP kamu baca dan pahami. Ya? Ya, Bu. Oke. Ya. Ya, Bu. Ya. Sampai di sini kira-kira udah capek belum? Belum, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan kayaknya keberatan nih. Bu, salat Jumat tuh. Aduh. Iya. Oke. Bang, Bu, nanti ya, Bu. Kita akan lanjutkan. Bu, Abang, salat Jumat, Bu. Minggu depan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Bapak berberkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan.